Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azman Zakaria. Saya seorang pengacara ataupun MC profesional. Dan malam ini tuan-tuan, seperti yang anda boleh lihat, saya menjadi pengacara untuk Majlis Perkahwinan Raihan Hasbi dan juga Aizat Azmi. Jadi banyak kerja yang perlu diselesaikan. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih. Selamat datang ke Majlis Perkahwinan Fadlin Raihan binti Muhammad Hasbi dan juga Muhammad Aizat binti Muhammad Azmi. Dan saya Azmul Zakaria merupakan pekerja anda pada malam ini. Jadi kita masih menunggu tetamu-tetamu yang akan tiba setelah ini. Jadi kepada tetamu yang baru sampai, selamat datang dan silakan hasilnya perlukan dan saya akan menjadi baik ke beberapa sekalian untuk mengambil tempat masing-masing kerana majlis akan bermula sebentar. Mengumumkan kebakaran tiba pasangan pengantin Muhammad Aizat dan Muhammad Hasbi dan Fadlin Raihan binti Muhammad Hasbi masuk ke Dewan Utama. Memulakan acara majlis, mari kita bersama-sama merapatkan dan memanjatkan doa kepada Ilahi agar majlis ini diberkati dan juga memohon agar pasangan pengantin yang diberkatikan dan malam ini amin bahagia dan kekal di tempat yang lain, insyaAllah. Dan dengan ini, majlis dengan suka-sukanya menjemput Al-Fadil Ustaz Haji Umar Hajar Bikin untuk memimpin acara dengan hormatnya dipersilakan. Yang berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur dan yang berbahagia Datuk Seri Utama Datuk Againi Setiaki, yang berbahagia Datuk-Datuk Nabi-Nabi Kuatuan dan Kuatuan suara hati yang berjuruh hati sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Muhammad Hasbi bin Jaafar serta Puan Syamsurah binti Muhammad Harus dan juga Encik Muhammad Hasbi bin Hussein dan Puan Rosnawati binti Dewa serta seluruh keluarga kedua-dua belah pihak, saya rasa sangat berbesar hati dan mengumumkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Perkahwinan kedua anak mereka Muhammad Aizat bin Muhammad Hasbi serta pasangannya Fadlin Raihan binti Muhammad Hasbi. Dan kepada hadirin yang berada di dalam besar ini, tuan-tuan dan puan-puan semua ini terus berada di dalam dewan sehingga selesai paluan kumpang menggambarkan suasana kedua mempelai tanpa bersih. Tangan diangkat, doa dibaca, semoga majlis diberkati Ilahi. Majlis beriak, lagi ceria, Dewan Besar Narapidana mencari tempat. Acara menentis ini bermula, tanda restu kedua keluarga. Hadirin yang dimuliakan, dengan ini upacara menentis kedua mempelai akan dimulakan. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya menjemput yang berhormat Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansur dan yang berbahagia Datuk Seri Utama Datuk Againi Setiaki dan juga mereka juga merupakan bapa dan ibu saudara kepada pengantin perempuan untuk memulakan upacara dengan segala hormatnya dipersilakan. Dan seterusnya, majlis ini menjemput ayah negara bunda kepada pengantin perempuan iaitu Encik Muhammad Hasbi Jaafar dan Puan Syamsurah binti Muhammad Harun untuk meneruskan cara majlis. Terima kasih.
ada ekstra ya. Majlis Mujahid Masjid Sosial Majlis Mujahid Puan Haji Abdul Karim Yaakob ataupun lagi ada panggilan manja Tok Ayah yang untuk meneruskan cara majlis dipersilakan. Seterusnya Majlis Mujahid yang berbahagia dari Iskandar dan Tuan Haji Abdul Rahim Mustafa. Ini nama glamour dia, Pakcik Kanda dan Pak Bu. Boleh? Untuk majlis di Bumi Belahan Kursia. Dan seterusnya majlis ingin jemput Encik Jaafar Muhammad Amy. Jadi dia ada nama yang paling glamour pada malam ni lah saya rasa ya. Dikenali juga dengan Tok Taekwondo. Untuk meneruskan perjalanan majlis Kursia. Seterusnya, majlis kini jemput Ayahanda dan Bonda pada pengantin lelaki iaitu Encik Muhammad Azmi bin Musti dan Puan Rustawati binti Dewa bersama dengan pengantin lelaki Muhammad Afiq Azmi dan isterinya Elisa Muhammad untuk meneruskan cara majlis di Mesir. Dan dimuliakan dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput kedua mempelai berangkat ke meja utama untuk upacara kenduran dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis indah penuh bermakna, doa selamat turut dibaca. Hidangan telah siap sedia, dijemput semua dan jemput sedia. Hadirin yang dimuliakan, dengan ini majlis berjemput tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan. Dipersilakan. Dan ini adalah montage dari majlis pernikahan yang selamat berlangsung pada hari Kamis 4 hari bulan Ogos di rumah pengantin perempuan. So kita roll video. Alis dan kita akan tayangkan video kedua pengantin. Saya rasa ini susah-susah yang sediakan video ni. Apa kata kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pasangan mempelai kita. Hadirin yang dimuliakan, majlis dengan ini menjemput kedua mempelai berangkat ke pelamin untuk upacara memotongnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Selamat menempuh alam perkahwinan di restu ayah dan ibu. Kedua pengantin kami doakan semoga berbahagia dan bahagia. Majlis indah hari berseri kedua mempelai beradikan. Berakhirlah sudah majlis kami. Salah dan silap harap maafkan. Pada hadirin sekalian, dengan ini berakhirlah sudah upacara rasmi majlis kami pada hari ini. Dan jangan kurang dulu ya, sebab saya akan mencoba kena mempelai untuk bersalaman dengan tuan-tuan. Dan bagi pihak Encik Muhammad Hasbi, serta isteri dan juga Encik Muhammad Hasbi, serta isteri dan seluruh ahli keluarga pengantin lelaki dan perempuan, saya ingin merakamkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian di atas kesudian untuk hadir dan memberiakan lagi majlis kami pada hari ini. Sekiranya ada perkasa bahasa atau terdapat kata, saya menyusun 10 jari
Mohon kemaafan di atas segala kesilapan, ampunkanlah hamba. Dan sama-samalah kita berdoa supaya berdoa kedua pengantin berkekalan hingga kejap. Dan daripada roster, daripada MC, kepada pengantin dan kepada Aizan dan juga Ryan, saya ucapkan selamat dan selamat menempuh alam rumah tangga yang berbahagia. Dan dengan itu, majlis berjemput kedua mempelai berangkat pintu utama untuk bersalaman dengan para hadirin dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.